Shalom, memang saya pada hari ini tentang mengingat dari Mazmur 115 ayat 12a, bunyinya Tuhan telah mengingat kita, Dia akan memberkati. Biasanya orang mengingat dan mendekat dengan kita ketika kita sukses dan ada sesuatu yang diharapkan, atau sebaliknya, ketika sukses teman lupa dengan teman lamanya. Kita sebagai manusia sering melupakan kebaikan seseorang yang pernah mengisi dan mewarnai kehidupan kita. Biasanya keburukan dan perlakuan yang menyakitkan yang akan kita selalu ingat. Tetapi tidak demikian oleh Tuhan. Dia sahabat yang setia, walaupun kita sering tidak setia. Dia peduli kepada kita, walaupun kita sering tidak peduli kepadanya. Tuhan melupakan segala pelanggaran dan dosa kita ketika kita mengaku. Dan selalu ada kesempatan ketika kita mau menghampirinya. Tidak pernah ada kata terlambat untuk kembali. Karena Tuhan selalu mengingat dan menantikan kita. Ketika Tuhan mengingat kita, seperti halnya ketika kita mendengar lagu memori, kenangan indah, ketika Dia menuntun kita sejak dari dalam kandungan. Kenangan yang membuat gembira kita adalah kesukaannya. Tuhan yang selalu ingat. Tuhan yang selalu ingat. Tuhan memberkati. Today about memorizing Psalm 115:12a. God has remembered us. He will bear us. Usually people remember and come closer to us when we are successful and something is expected, or vice versa, when successful. Friends forget their old friends. We as humans often forget the kindness of someone who once filled and colored our life. Usually bad and painful treatment that will always be remembered, but not so by God. He is a loyal friend. Even though we are often unfaithful, He cares about us, even though we often don't care about Him. God forgives all our sins when we confess. There is always a chance when we want to approach Him. It's never too late to repent, because God always remembers and waiting for us. And God remembers us, just like when we hear memory songs. Happy memories when He waved us from the womb. Happy memories, we are God's favorite. Always remember. God bless you all. And God bless for Oma Melanie, for my friend Meyahya, dan juga Bu Maria Magdalena Brown, untuk Bu Febria Ingriana, Oye Lu, untuk Atik Saavedra, Sehanatan, Ana Melaka, untuk Brigita Chen, Ari Setiadi, dan juga untuk Bu Juli Rivera, serta untuk my brother Nodi Lutungan, my papi Grandson Vincent, my brothers Antonius Kabelen, serta untuk Wati dan Henny, dan juga untuk Lilian Dewi Jaya, dan juga untuk my Boksu di Defeat yang selalu on fire. God bless you all. Tuhan mengingat kita. Dan juga untuk Tony Tito Alu, dan juga untuk Leo Christie.
suaminya kita, seperti hanya ketika mendengar lagu Memory, membuat kita gembira, membuat kita senang. Tuhan mengingat kita, banyak kenangan indah yang Tuhan buat dalam hidup kita, terlebih pada waktu Dia menenun, pada waktu Dia merendah hidup kita dari segalanya. And untuk Pastor Roy Subuh yang selalu on fire too, God bless you all.